Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda yang berada di rumah dalam keadaan sehat wal afiat. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu kembali tentunya dalam acara program Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati. Nah, saat ini kita sudah melewati beberapa bulan Hari Raya Idul Fitri dan sesaat lagi insya Allah kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya apakah masih ada ciri-ciri yang dahulu ketika kita hari raya Idul Fitri, yaitu sifat pemaaf, dan untuk menyambut musim haji ini bagaimana pentingnya pemaaf ini, yaitu sifat al-afina 'anil nas dalam Al-Qur'an. Untuk itu tema kita pada hari ini insyaallah akan dibahas tentang jadilah insan yang pemaaf, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar Elsi. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Jabal Nur dan merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya, sehat Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa halukum Buya, khair? Alhamdulillah khair. Ahlukum bilafiyah. Masya Allah, ahlukum kullukum khair Buya? Kullu khair. Masya Allah, alhamdulillah. Baik pemirsa, dan hari ini juga kita dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Masya Allah, wajahnya bersinar. Masya Allah, ini ibu-ibu ini rata-rata saya tengok ini biasanya 40 tahun ke bawah ini insya Allah. Baik, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim mana ini? Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin di jalan? Aluminium 4. Masya Allah. Saya mau dengar semangat ibu-ibu semuanya. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Inilah kalau ibu-ibu mudah mengkompakkannya. Masya Allah. Baik ibu-ibu, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Dan nanti juga ibu-ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Buya ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami juga akan memberikan kesempatan dengan pemirsa untuk bertanya langsung dengan Buya kita dengan cara menghubungi di nomor 0614146353. 0614146353. Kita akan menunggu pertanyaan pemirsa nantinya. Baik, Buya, ini terkait dengan jadilah insan yang pemaaf. Ini kita sesaat lagi insya Allah akan ketemu dengan hari raya yang paling besar nih Buya ya. Hari raya Idul Adha. Nah, Idul Akbar. Idul Akbar Buya ya. Dipersilakan Buya untuk mukaddimah tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah SWT dan para ibu-ibu yang telah berhadir di studio ini, ya saya merasa gembira pada hari ini, bulan yang sudah masuk bulan haji, yang kloter pertama sudah ditetapkan berangkat untuk berhaji. Maka untuk itu kesempatan pada hari ini, hari baik pada bulan baik ini, tadi telah diberikan tema jadilah manusia insan yang pemaaf, terutama bagi jemaah haji ini. Jemaah haji banyak kali cobaannya. Baik. Jadi jamaah yang berangkat haji ini harus banyak-banyak makan pil sabar deh. Pil sabar biaya. Tak ada jual di apotek itu. Nah, pengalaman saya begitu. Kalau tidak cepat kita memaafkan kesalahan orang, dendam nih. Dendam ke tanah air. Sampai ke tanah air, sampai ke keluarganya. Padahal masalah kecil gitu. Ya, masalah tersinggung gara-gara dipakai kawan itu sabunnya. Ya kan? Kabun mandinya sebagainya, kadang-kadang anduknya terbawanya,
terkadang ember, ya kan, terpakainya. Itu kalimat tak ada maaf bagimu itu, maunya dihilangkan itu. Dihilangkan, ya. Tak ada maaf bagimu, dihilangkan itu. Jadi surah Ali Imran ayat 133 itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan surga yang Allah siapkan, dan surga itu luasnya lebih daripada langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Itu adalah diantaranya wal'afina 'anil nas, orangnya siap memberi kemaafan bagi orang. Jadi jadilah kita jadi insan yang pemaaf. Kalau sudah jadi orang pemaaf, ini hatinya bersih. Tapi kalau tidak jadi orang pemaaf, hatinya kotor masih. Saya pikir ibu-ibu yang hadir ini orang yang pemaaf semua. Kadang-kadang masalah kecil gitu. Masalah kecil tak ada maaf bagimu gitu. Iya. Yang paling parahnya sekali, dia itu mendendam. Nyimpan dia. Kapan tak kubalas itu? Ini tak bagus itu. Makanya Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang diantaranya adalah orang-orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Saya pikir sudah wajar kita sebagai manusia ini, tidak ada manusia yang tak salah. Ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu buat kesalahan, sebaik-baik buat kesalahan itu dia kembali kepada fitrahnya. Ya, fitrahnya itu apa? Tobat. Menyesali perbuatan, tak akan berbuat lagi. Apalagi kalau itu masalah-masalah kecil. Masalah yang besar saja. Contohnya Nabi Muhammad itu. Itu masalah akhlak ya. Nabi Muhammad itu ditanya tentang akhlaknya. Kepada siapa ditanya? Kepada Aisyah. Ya Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah? Ya Aisyah, apa? Bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah itu? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu ada di Quran itu. Kalau ada Quran mengatakan wal afina lin nas, beri kemaafan, dialah orang yang pertama sekali memberi kemaafan. Sebab innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau lah punya akhlak yang paling mulia. Orang yang pemaaf itu adalah orang yang mempunyai nilai tinggi akhlaknya. Semua kita yang hadir ini, terutama yang mendengar, jadilah menjadi orang yang pemaaf. Saya pikir terutama bekal untuk bagi calon jemaah haji. Bekal, Ustaz. Ya, saya pikir ini banyak nonton nih, udah cerita haji banyak nonton. Insyaallah. Karena masalah udah musimnya. Iya. Ya, udah musimnya. Banyak jamaah yang mau berangkat, sempat berangkat. Penting sekali pemaaf ini, sifat pemaaf ini bagi Duyufur Rahman ini, Buya. Iya. Kira-kira Buya, bagaimana kalau seandainya Buya, orang yang berangkat ke Tanah Suci, atau orang yang kita ini yang sudah yang senantiasa beribadah, tapi sifat pemaaf ini belum ada, Buya. Kira-kira bagaimana ini, Buya? Ibadahnya nanti, Buya. Memang perlu latihan semua itu. Perlu latihan ini karena kita disuruh wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kamu bergaul kepada orang dengan akhlak yang baik. Jadi kita ini disuruh untuk bergaul, manusia ini disuruh untuk bergaul, untuk berinteraksi kepada orang lain. Kalau ada orang yang tak mau bergaul, ya tinggal di hutan aja gitu. Ya kan? Nah, di hutan aja. Tapi selagi dia punya niat hasrat yang baik itu, dia punya bi'ah. Bi'ah itu punya lingkungan. Lingkungan itu terkadang ada tingkatannya rendah, ada yang tinggi, kan punya kelas-kelasnya. Ada yang high class dia kan, nah, ada yang sombong, ada yang ya sikit-sikit merajuk. Ada nih, sikit merajuk. Tak ada yang tak merajuk buat dia, merajuk aja terus. Ya. Nah, kadang-kadang itu payah orang, payah ketawanya, bagaimana supaya ketawa. Itu ketawa itu juga, itu akhlak itu. At-tabassum, tabassum itu senyum. Senyum itulah bibir untuk ketawa gitu. Ini enggak. Dibuat orang lucu, tak mau ketawa dia. Cuma ada yang dipikir. Nah, itulah dia. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain, berakhlakul karimah, mudah-mudahan mukhalatah, kita bergabung, berbaur kepada orang. Jadilah kita menjadi orang yang pemaaf. Karena
manusia ini berbanyak tingkatannya kan, banyak kali tingkatan manusia. Baik, masya Allah Bu ya, ibu-ibu jadi pemaaf ibu ya. Kalau bapaknya nanti buat salah, maafkan ya. Jangan terlalu panas teh manisnya ibu ya. Jangan terlalu asin nanti kuahnya ya. Nampak nanti merajuknya. Baik, ibu-ibu ini kita insya Allah akan mendengarkan tausiah lebih lanjut. Dan insya Allah nanti dari rumah juga akan bertanya untuk buya kita. Tapi mohon bersabar ibu, insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah kita nanti dalam ngaji bareng. Tagline-nya ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya bu, sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Insya Allah masih segmen pertama. Buya tadi bilang senyum tuh bentuk kelapangan hati, ini tak ada yang tak senyum, semuanya senyum, tidak ada yang wajahnya yang ketat ya. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan ya mendengarkan tausiah dari Buya. Dan pemirsa yang di rumah, kami mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kita di telepon interaktif di 0614146353, 0614146353. Baik, ini ada pertanyaan dari ibu yang ada di studio ya. Baik, ibu-ibu siapa kira-kira yang ingin bertanya ini? Silakan, siapa ingin bertanya? Ya, silakan ibu berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Dewi Relawati, Ketua Majelis Taklim Al-Muhlisin, Jalan Almi 4, Lingkungan 20, Tanjung Mulia, Medan Deli. Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana kalau orang yang sudah mempunyai uang banyak dan waktu ada tapi tidak mau berangkat haji, apa itu termasuk belum panggilan Allah? Kemudian yang satu lagi yang saya tanyakan, apabila sudah pernah berangkat haji, sudah pernah umroh tapi masih mencari-cari kesalahan orang lain, apakah itu hajinya termasuk haji yang mabrur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hajah Dewi Relawati, masya Allah. Ini Buya ada dua pertanyaan ini Buya, terkait dengan yang pertama punya kemampuan tapi dia tidak juga kunjung berangkat ini Buya. Yang kedua udah berangkat ini berulang-ulang ini Buya justru, tapi pulangnya masih juga mencari mengintip kesalahan orang ini Buya. Kira-kira bagaimana ini Buya? Silakan. Buya.
Alhamdulillah baru mulai buka ceramah sedikit, udah banyak pertanyaan. Baru satu orang udah dua pertanyaan Bu. Oke lah, agak panjang sedikit nampak ini. Baik, karena begini, baik. Masalahnya tentang masalah haji ini bagi yang berkemampuan kan. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah mewajibkan kepada manusia ini, kepada kaum muslimin, untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a, bagi yang punya kemampuan. Hanya itu aja, kemampuan. Tapi perlu upaya penjabarannya. Tempat bertanya siapa Rasulullah? Ditanya orang kepada Nabi, ya Rasulullah, man istata'a. Mal istata'a, apa itu istata'a? Berkemampuan. Nabi hanya menjawab, az-zadu war-rahilah. Adanya bekal, adanya kendaraan yang membawa ke sana. Tapi ini pun perlu penjabaran. Para ulama menjabarkan, bekal itu artinya adanya dana, sehat badan, kan bahkan memang sudah, apalagi sekarang ini, bertambah lagi. Ya kan, ada umur, batas umur pula itu. Ya kan? Nah, okelah, cukup umur. Lantas ada kendaraan. Ada yang membawa kendaraan ke sana. Aman di jalan. Aman di tempat tujuan. Baik. Masya Allah Buya, mohon ditahan Buya. Ya. Sedikit ada pertanyaan ini dari pemirsa di rumah Buya, kita sapa bersama-sama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Nasir, Tanjung Merawat. Baik, Pak Nasir. Silakan pertanyaannya, Pak Nasir. Tanya itu Pak Ibu itu juga ya. Ada orang mampu, tapi dia nggak mau berkurban. Karena juga berangkat haji juga dia. Tapi dia nggak mau berkurban, tapi dia menerima kurban. Itu gimana itu Pak Ustaz? Baik Pak Nasir, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya sekali lagi Pak Nasir. Dia orang mampu. Dia nggak mau berkurban. Tapi dia menerima kurban. Baik. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nasir ini Buya, rutin juga ini bertanya nih Buya. Nah, dari Tanjung Merawa. Ini mungkin terkait dengan ibadah kurban Ibu ya. Tadi sempat terpotong sebentar Bu ya, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi dari studio. Bisa dilanjutkan Bu ya, pertanyaan Pak Nasir tadi, mampu tapi tidak berkurban. Mungkin ada kaitannya juga, mampu haji tapi tidak berhaji nih ya. Silakan Bu ya. Ada dua pertanyaan itu, tapi berdekatan dengan ibadah semuanya. Saya jawab dulu Bapak Nasir tadi ya, mengenai kurban ini. Itu mazhab yang mewajibkan itu adalah mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah. Dengan hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna masjidana. Barang siapa yang kelapangan rezeki, dia tidak mau berkurban, jangan dekati masjid kami. Fala yakribanna masjidana. Itu ucapan Nabi itu. Berdasarkan ucapan Nabi ini, bahwasanya kurban itu wajib menurut mereka. Sehingga menurut mazhab Syafi'i dan yang lain, sunnatul muakkadah, sunat yang dikuatkan gitu. Nah, jadi kalau ada duit ya berlatihlah untuk berkurban, ya kan, disuruh itu kurban itu syiar Islam, supaya kalian yang ada duit itu menghilangkan rasa bakhil. Itu bahaya tuh, bakhil bahasa Arab tuh bakhil, pelit, kikir, kedekut, medit, bedangki. Nah, dengan berkurban itu menghilangkan rasa pelit. Yang paling bahaya orang pelit ini, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang sudah tertanam jiwa bakhilnya, dia ajaknya orang lain bakhil juga. Nah, coba itu ya. Udah dia tak berkurban, dia ajak orang tak berkurban. Kalau kita tidak, saya bangga di satu kampung, langsung saya saksikan, ya Allah, tukang cuci berkurban, gimana itu? Kenapa? Kami gembira kalau hari kurban itu. Yang haji didoakan kami, yang kami doakan orang yang haji.
Jadi kami tak haji, tapi ikut kurban. Itulah, saya jumpai satu kampung ini, di Medan ini. Jadi saya pikir kurban ini salah satu syiar Islam. Jadi kalau hadirin sekalian punya rezeki, punya kelapangan rezeki, berkurbanlah, ya kan? Mudah-mudahan kita terbantu ada menyiarkan Islam. Masya Allah, tak terbayangkan Buya ya, ketika seperti yang Buya sampaikan hadis Rasul, jangan dekati tempat ya. Sholat ini. Kalau seandainya Rasul bercakap langsung sama kita begitu, jadi momok nih Buya ya. Ya. Guru aja udah jangan datang lagi ke sekolah, katanya udah pening kepala Buya. Itulah kira-kira gambaran. Baik-baik Buya. Buya, tadi pertanyaan dari Ibu diri ya. Tadi Buya, silakan Buya. Makanya tadi mengenai masalah istita'ah itu berkemampuan. Orang yang sudah mampu tadi, cukup syarat dan rukunnya, itu ada satu hadis ancamannya. Kan begitu, man malaka zadan aw rahilatan falam yahuj famata insya yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai bekal, zad bekal, war rahilah ada kendaraan, tidak dia pergi haji, pilihlah dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Kan berat itu. Jadi bagi orang yang sudah berniat, duitnya ada, tapi dibatasi dengan kuota, nah, kan begitu. Ya dia sudah di store-nya, meninggal dia, itu berkewajiban keluarganya untuk menghajikannya. Jadi berarti dia ini termasuk orang sudah berniat, tidak kena dia ancaman Nabi tadi. Tapi sudah ada duit, tak mau berangkat. Bahkan ada pula bahasanya, ngapain berangkat haji, mengkayakan orang Arab aja. Wah, na'udzubillah min dzalik. Ngapain? Ngayakan orang Arab aja. Itu sambil dia berdosa, ya kan? Itu namanya sudah kufur nikmat itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan berkepingin kali untuk pergi haji ini. Tapi Ustaz, tak cukup duitnya Ustaz. Baik. Nabung. Karena sistem tabung sekarang. Baik Buya, mohon ditahan ini Buya. Masya Allah, ini ada kembali lagi pemirsa yang berada di rumah terhubung bersama kita. Silakan. Buya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Mukri, Sungai Rotan. Masya Allah, silakan Pak Mukri. Pak, rukun Islam kan ada lima. Kan salah satunya yang terakhir naik haji. Jadi bagaimana Pak kalau ada seseorang yang rukun ke satu dan kedua tidak dipenuhinya? Baik, Pak Mukri ini Bu ya, semangat betul ini. Masya Allah, ini penelpon aktif juga di acara ngaji bareng. Tadi pertanyaannya sempat terputus, tapi nampaknya arah tujuannya ini udah nampak ya, Bu ya. Beliau mengatakan rukun yang kelima rukun haji, sementara rukun sebelumnya mungkin keteter. tak dikerjakan ini Bu Yahya. Bagaimana hajinya gitu Bu ya? Silakan ini Bu ya. Ya begini, Pak apa tadi? Mukri Bu ya. Pak Mukri. Mukri Bu ya. Mengenai haji ini kadang-kadang panggilan itu enggak bisa tertahan. Waktu mana dia orang yang tadi tak pernah sholat, tak puasa, zakat tidak, tiba-tiba melihat orang yang pergi haji, waduh, menggelora hatinya. Padahal kalau dilihat, ya Allah, ibadahnya tak ada ini kawan. Tapi macam mana ini? Jangan dipikirkannya yang masalah tadi itu, ya udah, setor aja, berangkat aja haji. Insya Allah, kalau dia nanti mau bertobat di sana, tobat dia. Sana, ya kadang-kadang itu. Saya pengalaman, saya begitu. Ada yang sudah dosanya bergelimang gitu. Ya kan, udah, awak pikir tak terampuni gitu. Rupanya sadar. Badan waktu umrah, waktu pakai-pakai ihram, bertato di badan semua. Bertato. Tapi alhamdulillah, dengan dia berhaji, berubah dia. Yang dibuatnya selama ini haram jadah semuanya. Tahu haram jadah? Minuman keras, mabuk-mabukannya, judi. Tapi begitu dia pulang haji, dari haram jadah ke sajadah dia.
sholat dia begitu. Bangga saya ini. Ada orangnya kayak gitu. Nah, jadi itu saya pikir janganlah kita, oh cuma ada yang mau pergi haji, kau sholat, kau tak pernah kau sholat, jangan. Ya. Itu hidayah Allah itu. Iya. Yang berhaji itu hidayah Allah. Iya, iya. Menggebu hatinya. Iya. Maaf, saya berulang haji ya. Dari tanah air berangkat berulang haji, kalau hitung-hitung, saya berangkat haji ini ada lebih kurang 43 kali. Berangkat dari Kuala Namu, dari asrama Kuala Namu, yang menggunakan tangannya, entah siapa-siapa nggak tahu saya. Yang Cina pun yang menggunakan tangannya. Ape-ape. Dia maksudnya gini, doakanlah kami. Kalian orang musafir gitu. Ya Allah, saya nggak tahu. Gembira kali. Berhenti semua kendaraan itu. Paling mereka melintasi. Berulang saya. Ya Allah, itu rupanya haji itu ya. Nah, pantas saya pikir tadi kepada Bapak, saya paham betul maksud Bapak ini, artinya, kau jangan pergi haji dulu. Laksanakan dulu ini. Tak sama tuh Pak, panggilan Allah itu. Karena manusia dapat hidayah itu mimpi deh. Mimpi itu, macamnya ada gunung yang menjatuhi dia, mengimpit dia. Kayak begini, harta kau banyak, tak jauh kau pergi haji, diimpit oleh gunung ini kau dan ketik. Terbangun dia. Menangis dia, tolong setorkan aku berkah haji. Itu pernah terjadi, Ustaz. Pernah terjadi, ini kan sekarang kan pakai kuota. Dulu kami ada duit berangkat, gitu aja, ada duit berangkat. Bahkan ada lagi, seorang suami kepingin berangkat haji sama istrinya. Kan begitu, alhamdulillah ada rezekinya. Cuma ada pesan suami, kau nanti kalau pagi jangan kau bangunin aku ya. Tak bisa bangun pagi dia. Mana itu? Pesan suami pula itu, oke lah bang, nggak apa-apa bang, yang penting berangkat abang. Begitulah ceritanya. Baik. Sampai di Madinah dapat kotor pertama, dekat masjid pula. Begitu muadzin adzan, adzan pertama, ya kan, terbangun dia. Orang sebelum adzan udah bepergian, tinggal dia sendiri. Yang sekamarnya berangkat, Ustaz. Berangkat. Terakhir, sendiri aku di sini katanya. Keluar dia. Waktu keluar ditengoknya lah orang yang pincang, yang buta, yang merangkak pergi sholat. Situlah hidayahnya rupanya. Padahal dia pesan sama istrinya, jangan kau bangunkan aku. Nyatanya lama dia di Masjid Nabawi itu. Bingung istrinya waktu pulang, kemana suamiku ya? Ya kemana? Pulang menangis dari suaminya. Ya Allah, panggilan azan itulah aku terbangun. Kami dah keluar semua bang katanya. Nah, terbangun. Situlah dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tobat dia. Akhirnya jaga masjid dia, Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Jaga masjid. Nah, itu. Padahal tadi payah bangunnya. Kesajadah ini, Pak ya. Kesajadah dia lah, ya. Dari haram jadah, kesajadah. Baik. Yang jadi mas, kalau sebelum haji tinggalkan sholat, kemudian itu tak masalah Bu ya kan. Begitu setelah haji masih meninggalkan sholat jadi masalah Ibu ya. Baik, baik Ibu ya, luar biasa tadi sudah dijawab tadi pertanyaan Ibu Deli tadi, ada sedikit sudah gitu. Terkait dengan habis haji ini masih apa nih Bu ya? Masih apa namanya? Mencari-cari kesalahan orang. Nah, tadi sama juga seperti tadi Bu ya, habis sholat, habis haji masih meninggalkan sholat, masih melakukan maksiat segala macam. Ya. Ini bagaimana Bu ya? Jadi kalau mau baca surah Al-Hujurat, Al-Hujurat artinya kamar. Kamar itu artinya batasan. Di situ ada larangan Allah, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Kalau kalian mau baca Al-Hujurat itu, bacalah. Baik. Itu surah adab, akhlak. Kita hidup ini kadang-kadang mencari kesalahan orang itu pandai kali. Paling cepat Bu ya? Paling cepat. Padahal waktu dia menunjuk, kau salah katanya kan. Dua disalah, kau salah. Yang tiga balik ke dia, dia tiga salahnya. Ya kan? Kau salah katanya. Balik ke tiga. Memang pandai kali ya mencari-cari kesalahan orang. Saya pikir ini perlu belajar, perlu mengaji. Baik. Karena kita ini dalam hidup ini bermasyarakat. Masyarakat itu paling gak suka dia kalau dikatai. Ya, tapi jangan pula terlalu memuji kali. Baik. Dipuji itu wajar. Baik. Nah, kan begitu. Nah, jadi kita ini hidup ini hendaklah bermasyarakat. Bagaimana kalau perasaan kita
ya kita sudah pergi haji, lantas ada teman kita si menggunjing aja mulutnya, kan nggak enak dengar kan, udah haji dia. Nah, jadi pulang dari haji ahli repet, tukang merepet. Baik Bu ya, Masya Allah sudah cukup jelas Bu ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu-ibu masih semangat? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Baik, Ibu kalau nunjuk tuh satu sama orang, tiga sama kita. Dua sama orang, tiga sama kita. Kadang ada juga Bu ya, dibuatnya lima semua ke sana. Baik pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, ini nampaknya ibu-ibunya semuanya wajahnya tanda tanya. Mau bertanya nih Bu ya semua, tapi tak mungkin kita cover. Kalau kita cover nih mau sampai besok nih ngaji bareng ya Bu ya. Baik, ini yang paling lebar senyumnya kita kasih dulu pertanyaan dari ibu-ibu nih. Siapa yang ingin bertanya? Ya nampaknya ibu ya udah bersiap-siap ini. Silahkan ibu berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin. Saya ingin bertanya, gimana Ustadz selama ini kan kita sudah bertahun-tahun menabung atau ingin daftar haji, tiba giliran dibatasin kita tidak dapat, gimana solusinya gak dapat giliran gitu. Kan yang apa rasanya sedih hatinya yang tidak pergi ini Ustadz. Jadi gimana solusinya Ustadz? Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran surat apakah terdapat balasan bagi orang-orang yang pemaaf? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ini Buya, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Mukhlisin ini satu orang memborong semua nih Buya. Biasanya ini kalau pergi ke Mekah ini bawa borongan oleh-oleh Buya. Soalnya asalkan bertanya enggak ada yang satu pertanyaan Buya. Semuanya dua Buya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Nurjannah ya. Yang pertama tadi bagaimana menyikapi antrian ini Bu ya, kan udah mendaftar tapi ada pembatasan, apalagi tahun ini pertama kali dibuka kemudian ada pembatasan. Kemudian yang kedua tadi, apa janji Allah bagi orang yang memberi maaf, suka memberi maaf dan berlapang dada? Silakan Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu yang bertanya tadi mengenai masalah daftar tunggu ya, menabung udah sekian lama. Untuk tahun ini luar biasa lagi, dipenggal lagi Bu. Yang memenggal itu pemerintah, cuman yang membatasi ada Arab Saudi. Nah, kan begitu, mesti berangkat haji tahun ini kaum muslimin di Indonesia lebih kurang 263.000 orang. Itulah sebetulnya dipenggal dia.
lebih kurang 100 lebih yang berangkat. Itu bukan pemerintah ya? Kita yang melarangnya, membatasinya. Cuman ini memenggal tuh ya pemerintah, dipenggal tuh untuk supaya dapatlah giliran yang untuk akan datang nanti. Nyatanya waktu yang sudah berhak berangkat pun tiba-tiba mengundurkan diri. Yang berhak berangkat pun meninggal dunia. Maka naiklah giliran yang berikutnya. Nah, jadi itu kepada ibu yang tadinya berhasrat mesti berangkat ibu tahun ini, betul, tapi ibu dipenggal bu ya, dipotong kayak gitu. Sinar perlu ibu sabar bu. Nah, orang yang sabar itu mabar titipapan, orang sabar ada harapan. Gulugur perlu berayan, timang nganggur lumayan. Sementara ibu menunggu-nunggu nganggur, banyak-banyak ibu mengajilah. Mengaji ada majelis taklim datangi, mudah-mudahan itulah membuat sabar awak. Karena tidak ada jual pil sabar di apotek Ustaz. Enggak ada. Kalau ku makan pil ini aku jadi orang sabar, enggak. Tak ada jualnya di apotek. Jadi kita jadi orang yang sabar. Samping adanya kesabaran ibu, ya bagi orang yang pemaaf. Itu kan di Quran sudah jelas. Coba surah Ali Imran ayat 133 sampai 137. Baca baik-baik itu. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Jadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang itu mendapat ganjaran sisi Allah Ta'ala. Wasairi'ula mafirtim rabbikum wa jannatin aduas samawati wal, surga bagiannya. Mu'iddatil muttaqin, diuntukkan Allah untuk orang yang bertakwa. Di antara orang bertakwa tadi itu, itulah dia, orang yang memaafkan. Apa balasnya surga? Nah, jadi ibu mendapatkan surga, jadi orang pemaaf. Ini kadang-kadang manusia ini kalau tak pemaaf, waduh ngeri kali ya. Benci kali sama orang itu, kucing lewat kucing dipukul, dilempar. Apa salah kucing itu? Benci kali sama orang itu. Ya. Aduh, jadilah kita pemaaf, bu. Ya kan? Nah, jadi pemaaf itu luar biasa. Itu nilai yang paling tinggi. Ya, temperatur yang tinggi, kadang-kadang suami istri, tak ada maaf bagi ibu. Ya. Tak bercakap Ustaz, bekot Ustaz. Lama kali bekot ya kawan. Nah, suami istilah itu diterapkan pemaafan. Jangan sampai ibu malam bekot sama suami itu. Nah, jangan sampai ibu malam. Kalau dapat kita itu juga Ustaz memaafkan. Ku maafkan kesalahanku, bang bilang, itu aja. Abang itu juga kan begitu, ini tidak. Sampai minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Cerita pula sama orang, 6 bulan aku tak bercakap sama suamiku. Hamil juga. Lucu kan? Apa lah cerita tetap tak bercakap sama suami? 6 bulan. Lucu lah ibu dia. Gak tahu saya. Sering bertengkar tapi banyak juga anak bu ya. Masya Allah, ya, ada hikmahnya juga bu ya, ya. Sikit-sikit bertengkar tapi banyak-banyak memaafkan bu ya, ya. Masya Allah, ibu-ibu di rumah begitu ya. Biasanya kalau bapak ini ada anginnya kurang sedap, ada angin ributnya, ibu jadi angin sepoi-sepoinya. Iya, jangan pasang wajah ketat ibu ya. Insya Allah kalau gitu bapak betah di rumah itu. Iya, baik. Bu ya, ini terkait dengan apa bu ya, tema kita yaitu tentang pemaaf untuk persiapan ini bu ya, terkait dengan jamaah haji ini bu ya kan. Kita tahu bahwa ketika pelaksanaan ibadah haji ini kan tidak sedikit yang suami istri ini berangkat ini bu ya, dan biasanya kan ini banyak hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, kemudian mungkin berbenturan antara suami istri ini pun mungkin bisa terjadi juga bu ya. Kira-kira apa nasihat bu ya untuk suami istri yang berangkat haji sekarang? Ada lagi cerita ini. Sang suami ingin mempraktekkan anjuran ustadznya. Kata ustadznya, bantulah orang yang sedang menerima beban yang berat. Nah, ada orang yang bebannya berat, bantu. Gitu. Rupanya sang istri berjanjilah istri ini, habis sholat ada yang mau kubeli. Janji sama suaminya. Bang, habis sholat kita belanja ke sana bang ya, katanya. Begitulah. Teringat dia. Baik suami ini, baik.
baik betul. Datang nenek-nenek angkat beban yang berat. Ya, jadi kata nek, kata suaminya, "Nek, nenek satu maktab sama kita." "Iya, mari gua angkatkan." Diangkat ke dalam beban dari itu. Istrinya merengut. "Yuk, kan janji kan? Habis sholat dan 15 jam sampai diantar nenek itu, diantar beban nenek tadi pulang." Merengut istri, "Udahlah balik, enggak mau balik dia lagi. Enggak jadi belanja." Terakhir ngamuk bininya, istrinya. "Udah pergi kok istri muda kau," katanya. "Iya, nenek tadi bilang gak istri muda." Cuma itu. Gara-gara yang begini, dia mau praktekkan apa yang anjuran ustaz tadi. Ya kan begitu. Ustaz suruh supaya, ya kalau ada orang yang ada beban berat, pikulah. Ringankan bebannya. Di praktekannya. Nah, itulah dia. Jadi yang demikian ini, cepatlah kembali kepada Allah Ta'ala. Salah laku tuh. Masa abang tuh udah baik sama nenek tuh, masa dibilang istri muda dibilangnya, nggak cocok itu. Nah, jadi ini perlu saya pikir jemaah itu siap mental lah, penuh kesabaran. Ada gini, dia ini sebenarnya tak bisa kena apa, AC kan gitu, satu kamar, tolong matikan AC itu gitu. Kalau udah kita bersama tuh namanya beradaptasi lah. Ini AC di sini buat dia tinggal. Di hembusan angin AC itulah membuat dia dingin, kedinginan. Apa salah kalau dia di bawah itu? Nah, kan itulah, itu perlu. Ini enggak, dia pertama kelahi lah. Ada orang tidurnya begini, hidup lampu, satu mati lampu, jadi masalah. Yang hidup lampu aja, ya kan? Kenapa kau mati ke lampu? Bertengkar. Kenapa rupanya Pak kalau mati lampu, Pak? Aku kalau mati lampu nampak hantu. Ya itu hantu lah dia. Allah ya karim. Nah inilah, jadi pemaaf lah itu. Itu di kadang-kadang kebersihan dalam jamaah itu. Kebersihan itu sumber juga itu. Ada pula satu kamar kemudian jorok kali pula. Main capak-capak aja begitu. Sampai kamar mandi. Tak bersih kamar mandi itu. Kan begitu. Orang itu bersih sekali. Nah, kadang-kadang sih nanti campaknya nanti kotor-kotor itu keluar. Ini tolonglah. Selama 40 hari sana itu, segera kita beradaptasi, kena saudara kita itulah teman kita sekamar. Ya, jadi kita orang yang pemaaf. Baik. Lebih dan kurang gitu. Justru semakin banyak ujian ketika di sana itu, Bu Yaya. Banyak. Suami istri banyak ujiannya. Orang secara pribadi berangkat pun banyak ujiannya, Bu Yaya. Terutama tentang hablum minannas ini, Bu Yaya. Sebagaimana Allah mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan bertengkar nih, Bu Yaya. Fil haji dalam ibadah, Bu Yaya. Allah menekankan terkait hablum minannas ini, Bu Yaya. Itu disuruh memang kita itu memperhatikan ayat-ayat tentang haji. Faman farada fihi nal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang sudah ditetapkan kewajiban haji buat dia waktu mana dia sedang berhaji, apalagi berpakaian ihram, fala rafas, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, wala jidal, jangan bertengkar, wala fusuk, jangan berbuat kezaliman. Itu dilarang. Jadi bagi jemaah haji itu yang berangkat tuh, ini hafal ini, ya kan? Jadi ada orang ganggu kalian sana nanti, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala, bilang. Paham Arab itu? Iya. Iya. Bilang aja gitu. Ya kan? Apa yang tahu aku? Inilah bahasa Arab yang tahu aku. Kaji guruku gitu. Waktu mana ada orang marah sama kita, wala rafasa. Masya Allah. Wala fusuqa, wala jidal. Langsung adem amarahnya, Bu ya. Langsung. Dipraktekin terus gitu. Kalau kita banyaknya, Bu ya, begitu marah, astagfirullahalazim, kata orang sebelah, bertambah marah nih, Bu ya. Astagfirullah, kenapa ini, katanya, tersinggung. Jadi ada orang yang di sana tuh, satu kamar, menyesal dia. Tak pandai bahasa Arab. Gimana caranya ya? Udahlah, jangan disesal tuh. Pulang itu janjian kita lah. Pulang cari guru bahasa Arab, supaya kita bisa bahasa Arab. Yang satu orang Tanjung Bali. Yang satu orang Helvetia. Orang Helvetia berbuat orang Jawa pula itu. Orang Jawa itu membilangkan singgah apa? Singgah. Mampir. Mampir katanya. Tanya, jawab orang Tanjung Bali, takfalalah katanya. Yang penting ada intonasi Arabnya. Mampir, takfalalah.
Jadi yang penting orang yang berangkat haji itu kalau dapat untuk akan datang, siapa-siapa juga kalau bisa bahasa Arab itu. Kalau tak bisa bahasa Arab, Ustaz mau Arab, di Arab-Arabkan. Bilangkan makan, makan. Minum, min'um. Oh begitu. Minum air panas, minum air dingin itu. Gitu aja, kalau tak bisa. Biasanya pulang haji begitu logatnya ya Bu ya. Berubah dia Bu ya. Berubah. Baik ibu-ibu, Masya Allah belajar bahasa Arab juga ya, mudah-mudahan dengan semangat belajar bahasa Arab ini bisa semakin mendatangkan undangan dari Allah ya. Nanti kalau mau belanja, kalau tak tahu bahasa Arabnya 5 rial, 4 rial, buat salah sarokaat 3 rial. Karena ingatnya usolli fardal maghrib salah sarokaat ibu ya. Baik ibu, masih semangat ibu. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Baik ibu-ibu, waktu kita ini semakin singkat, kita sudah berada di penghujung acara. Buya, mohon Buya kalimatul ikhtitam, kalimat penutup singkat saja Buya, terkait dengan tema kita dan khususnya terkait dengan haji ini. Persilahkan Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa TPR Sumatera Utara yang dirahmati Allah, himmah. Himmah itu cita-cita. Tak ada rezeki kalian, tapi cita-cita mau berangkat haji. Baik. Ada aja tuh jalan keluar. Ada aja jalan keluar untuk kita berangkat haji. Terkadang baik, ada tanah yang kita itu tak laku, tapi kita itu kena ring road dia. Akhirnya baik, mahal pula dibayar pemerintah. Baik. Nah itu kan, tadi kena ada niat dia, Allah Ta'ala berikan kesempatan tanah yang tadi tidak dianggap laku, tapi kena lah ruas jalan ring road dan dibayar pemerintah. Itu ada orangnya, berbetul pula orang Pulau Berayan pula itu, dekat-dekat kalian sana itu. Baik-baik. Ya kan begitu. Itu saya pikir baik, bagi kita yang berangkat, yang belum ada niat haji, himmah lah. Baik. Pasang cita-cita untuk berhaji, Allah Ta'ala akan berikan sesuai dengan niat kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan, semoga yang mau berangkat haji, bekalilah ilmu haji dan banyak-banyak makan pil sabar, ya kan? Yang belum berangkat, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada pesan Al-Ustaz Haji Almarhum Haji Ustaz Bahrum Saleh. Katanya begitu, kalau ada yang orang berangkat haji, kalian datanglah ke sana. Diundang tak diundang, datanglah. Minimal ngintip dari jendelanya. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji itu da'watul umar wal hujjat wal musafir mustajab. Baik. Doanya orang yang berumrah, orang yang berhaji dan musafir itu dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita itu ditambahnya kita yang hadir di tempat aku ya Allah, baik yang ngintip. Baik. Untuk berangkat. Baik. Mereka nitipkan doa kepadaku. Baik, Masya Allah. Makbul. Baik, Masya Allah. Karena yang berangkat tahun ini karena berkat doa yang lalu. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa berkat haji. Amin. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf Bu ya, waktu kita semakin berakhir. Terima kasih atas ilmunya Bu ya. Sehat walafiat selalu beserta keluarga Bu ya. Ya. Baik ibu-ibu, terima kasih Bu atas kebersamaannya. Masya Allah, semakin ceria, semakin mewarnai ngaji bareng kita. Sehat-sehat ibu selalu ya. Baik, dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Yuzaidi beserta seluruh dan kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu pada episode selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah.